Enak bener ngopi ya. Abis hujan begini. Pinggir kali, sepoi-sepoi. Hah, kelar. Kelar. Tapi ngomong-ngomong kagak enak nih gua ngopi nih, kagak temennya nih. Masanya ngopi doang, kagak ada makanannya. Kenapa ya? Enak ya? Kue balok, kue balok. Nah, gua kangen banget sama kue balok tuh, lama tuh. Kok males bener ya jalannya ya? Becek begini. Gua kagak ada orang lagi nih. Ah, si Jabre, eh. Capek, ah, nyamperin kemari lagi. Jabre! Mari kemari, kemari, weh. Come here, come here. Apaan, apaan lo? Kemari, buruan. Duduk, 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 yang manis. Wih, gila, ngopi enak lo. Ntar gua kasih kopi. Boleh lah, ada syaratnya. Pakai syarat? Iya, iya. Udah kayak mau ngomong kerja pakai syarat. Oh, banyak memang. Ini begini nih, gua punya duit nih. Cao, geng. Ah. Gue balok. Gue balok? Gue balok. Tau kan gue balok lo? Ya, tau, gue balok. Ya kan, kalau ngopi karena temennya yang gak enak ya? Iya lah, boleh lah. Ya. Beli kue balok, dapat berapa ini? Dapat dua lah ya, dapat dua, gua satu. Iya, tenang aja. Nih, udah lo cabut. Ya, kue balok, jangan lupa. Kalau ada ya, pasti ada loh orang. Di warung situ ada kok. Ya udah. Ya, hati-hati jangan lari, leset lo. Ustaz, Jabre lu kemana? Keren banget, Ustaz. Oh, iya dong, gua sibuk, orang sibuk kayak begini, bre. Gak elok, gak sibuk. Ngapain lu dari mana mau kemana nih? Ini biasa disuruh si Jarot. Jarot, suruh ngapain? Apa tadi? Balok, pokoknya ada baloknya. Kue balok. Kue balok gitu. Ada aja, gak ada balok. Emang dia mengidam balok sampai kue balok, kue balok kali. Bener-bener itu. Tapi bener keren loh. Keren ya. Aspek sih. Oh, yo ah. Abang, balok di mana? Eh, ini beli kue balok di mana? Udah, lu sono no, lu sono no. Iya, sebelahnya ada material. Udah, pokoknya patokannya material. Patokannya material. Iya, yeah. Patokannya material di situ yang jual ya. Oh ya udah. Oke. Apa lu oke aja. Jarot. Itu beneran apa kagak sih ini si Jarot nyuruh si Jabre? Nggak bakal bener itu, nggak bakal bener. Orang kemarin aja gua suruh aja di masalah sampai beduk subuh nggak bakal muncul-muncul tuh bocah. Ah, Jarot apes banget sih lo, Jarot. Ah, ada-ada aja si Jarot nyuruh beli. Bang Jabre, mau mana bang? Mau beli kue balok. Oh, kue balok, disuruh siapa? No, suruh sama si Jarot cengklek no. Kue balok? Lu tahu nggak tempatnya dimana? Tahu bang, jadi sini kita beli nanti. Bener nih? Iya. Awas lu bohong lu. Tenang aja bang. Ya udah sono. Oke. Gue tunggu sini deh. Oke bang. Ini beli kue kemana kali si Jabar ini? Bener beli kue? Enggak kali ya, beli kuenya ya? Apa ya? Buruk abis ah, kopi gue ini mah. Jabre, Jabre. Kalian bener disuruh. Emang bener si Reja. Ah, elah. Gue di yang ada diomelin sama si Jarot nih. Mak. Lama bener lu. Kue balok. Ini bener. Iya. Yeah. Di mana lu? Lama bener lu. Sono bang, depan. Sana, iya. Sana, sana. Entah gue gatak lu. Sana, sana, cepet, cepet. Oke bang. Makasih nih. Iya bang, sama. Ih, gila. Bentukannya kayak gimana sih kue balok? Ujuk. Harus punya ilmu apaan? Ini yang buat cemilan kopi. Keras lagi. Gak gue makan. Emang balok sih ini. Yang ada aja nih. Udah amat lah, tapi emang pesanan kue balok kayak ini kali. Reja. Ini gue juga kata Ustadz. Patokannya ah. Dari aja dah, gua kasih si Jarot lah.
Jabrek lama bener lagi beli kue ke situ doang juga. Ah. Capek gua, lelah nunggunya. Ngapain susah lagi nih? Lu ngapain berdirian, Dok? Cerita, cerita. Ada apa? Ada apa? Apa? Salaman dulu. Ente minta enggak aneh salaman dulu. Kebiasaan lu sama orang tua. Apa-apa? Lu ngapain berdiri sini? Gua lagi bete banget nih, Tat, nih. Gua. Aneh, Tat. Ah, ini sopan kalau ngomong sama orang tua. Jadi aneh. Ini pas buketnya, ah. Baru tuh kalau ngomong usah. Oh, begini, ini. Aduh, terus. Ah. Lu ngapain lu berdiri begini? Ya, jadi begini, Tah. Pasang nganut yang di sini. Allah Akbar. Beli gua nungguin Jabre. Ah. Beli kue. Kue. Nyuruh Jabre. Iya. Terus? Aduh, gak ada jam lagi. Sekitar 2 jaman. 2 jaman. Gak ada yang datang si Jabre tuh. Tadi gua di jalan papasan juga sama si Jabre. Katanya nanya ke gue. Katanya yang jual kue balok di mana? Gua jawab aja di sono, di ujung. Patokannya itu ada deket material gitu. Ya udah dah sih, ada nggak di sana kayaknya belum bisa nganyut. Wah, jangan-jangan duit gua dikentut kali mati ya. Lu nungguin lama sampai beduk subuh pun gak bakal ada, gak bakal muncul tuh makhluk. Anaknya susah ngomong berlebihan, Tak. Sampai beduk subuh masalahnya aneh juga pernah kayak begitu. Nah, ini lagi ngomongin apa nih? Si Jabre datang. Tumben lu, yang gua suruh aja lama banget munculnya. Apa sekarang gua? Kata siapa itu benar? Ini benar. Iya, lu beli di mana ini? Lah yang Ustaz bilang patokannya dekat material kan? Iya benar. Iya. Penasaran gua. Oh, lu bener sih, Be? Hah? Biasa, gua nyari-nyari alamat. Ambil aja gua emosi sama lu nih. Tenang aja, Bang Jarot, aman. Lihat dong, apa yang ente suruh pasti benar. Oh, udah pokoknya lihat ah, ngomong lu. Ah, udah lah gua. Kayak amat. Tuh. Oh, Allahu Akbar, Kak. Gua bilang apa? Lu salah orang di map PA. Ya kan, gua soalnya dia beli di material kali. Ini apaan maksudnya lu? Balik gua. Nah, ini dia. Ini kan gua bilang gua aja nih kerjaan kayak begini harus ini apaan? Kalau salah dong. Salah dong. Oh, nyolok kepala sama golo. Ya benar kan tadi gua tahu. Tahu ada siapa? Wah, enggak. Udah.